Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sulaiman bin Sabtu ingin melaporkan sebuah kejadian yang mana seorang pelajar bertindak di luar kawalan apabila memukul guru wanita di sebuah sekolah Bukit Sentosa dengan menggunakan sebatang penyapu pada jam 12.30 tengah hari. Mangsa, juga guru disiplin berusia 52 tahun ketika itu sedang membuat rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Arsad Kamarudin berkata, guru wanita terbabit menerima laporan daripada seorang guru berhubung pelajar lelaki berusia 15 tahun yang berambut panjang. Beliau berkata, mangsa kemudian bertindak menggunting rambut pelajar lelaki itu. Pelajar lelaki itu marah dan mengugut mahu membunuh. Dia kemudian bertindak memukul mangsa dengan sebatang penyapu. Akibat pukulan itu, mangsa cedera di mata kirinya, menerusi kenyataan hari ini. Bertindak atas maklumat sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Hulu Selangor melakukan serbuan ke sebuah rumah dan menahan suspek. Hasil ujian air kencing suspek adalah negatif dan semakan rekod mendapati dia tidak mempunyai rekod jenayah. Suspek ditahan reman bermula hari ini hingga esok membantu siasatan kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Seksyen 506 katanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama saya Muhammad Sulaiman bin Sabtu. Saya Muhafiz Salman. Dalam rancangan Sembang Santai. Apa kita punya topik pada hari ini ya saudara Hafiz? Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah topik panas baran. Saudara Hafiz sudah mengatakan kita punya topik adalah panas baran. Tapi apakah panas baran ini ya saudara Hafiz? Oke, mengikut definisi, panas baran ialah satu bentuk ekspresi emosi yang terpendam oleh individu sehingga melepaskan amarah tersebut dengan sikap agresif dan tidak terkawal. Jadi saudara Hafiz, bolehkah saudara Hafiz simpulkan apakah yang terjadi di dalam video sebentar tadi? Oh, video tadi memaparkan seorang pelajar tingkatan 3 ya saudara Sulaiman, yang merasa berang terhadap gurunya akibat hanya rambutnya digunting. Oke, saudara Sulaiman. Iya, saya. Berdasarkan video tersebut, apakah faktor permasalahannya? Oh, berdasarkan video tersebut, saya boleh uraikan ada 4 faktor yang menjadi penyebab utamanya. Yang pertama adalah gagal mengawal emosi, hilang hormat terhadap guru, hilang sifat kemanusiaan, dan bertindak agresif mengikut logik akalnya sahaja sendiri. Baiklah, saudara. Oke, saya. Berdasarkan peristiwa tersebut, ya, apakah kesan yang mungkin timbul terhadap pelajar itu sendiri? Kesan yang akan timbul tuh yang boleh saya simpulkan ada 3 ya saudara Hafiz. Itu yang pertama, risiko menjadi pesalah juvana. Yang kedua, dipandang serong oleh masyarakat dan dipinggirkan ataupun dipulaukan oleh orang sekelilingnya. Baiklah, saudara Hafiz sudah bertanyakan kesan kepada diri sendiri. Saya ingin bertanyakan pula kesan kepada orang lain. Oh, baiklah. Untuk kesan kepada orang lain, di sini saya dapat menyeraikan 3 kesan kepada orang lain. Antaranya adalah ianya menimbulkan ketakutan kepada orang lain. Terusnya, ianya mendatangkan kecederaan kepada mangsa. Tidak kira lah ianya serius ataupun ringan. Dan akhir sekali, mungkin ibu bapa akan dipersalahkan akibat dianggap tidak mendidik anak mereka dengan baik. Aduh. Oh, baiklah saudara Hafiz, saya ingin bertanyakan pula jika masalah ini berlaku, apakah strategi yang saudara Hafiz boleh fikirkan untuk menangani masalah ini daripada terjadi lagi? Oh, baiklah. Di sini mungkin saya menggunakan beberapa strategi dapat menangani masalah ini. Okey. Yang pertama adalah menyediakan sesi kaunseling kepada pelajar tersebut sebagai pendedahan awal mereka untuk mengetahui isu-isu ini. Seterusnya, menyediakan program pembangunan, yakni pembangunan sosial untuk para pelajar tersebut. Dan akhir sekali, mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya setiap semester bersama penjaga. Ibu bapa lah. Oh, ibu bapa lah kan. Okey, faham. Okey, baiklah. Pesanan saya kepada masyarakat di luar sana. Kita sebagai seorang individu, kenalah sentiasa mempositifkan diri dan berfikiran terbuka terhadap apa jua tindakan orang terhadap diri kita. Selain itu, kita juga hendaklah meluangkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah, seperti mendalami hobi agar
kita dapat menyalurkan emosi kita dengan cara yang tepat. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengimbau kepada semua masyarakat untuk sentiasa merujuk kepada kaunselor untuk meminta pendapat dalam setiap permasalahan yang mungkin dihadapi. Di sini saya mohon sangat-sangat untuk kepada para guru untuk sentiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan sepanjang mendidik para pelajar dan tidak bertindak mengikut emosi sendiri dan bertindak di luar batas mereka sendiri. Betul. Maka berakhirlah sudah sesi sembang santai bersama saya Muhammad Sulaiman bin Sabtu, saya Muhafiz Arman dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.